Jadi ini semua barang-barang yang saya dah pun order untuk setup gaming saya lah. Termasuklah lampu-lampu untuk kabel management dan lain-lain lah. Nanti kita buka sekejap lagi. Nampak macam banyak tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 barang je. Jom kita unboxing. Okay, jadi sebenarnya gaming setup aku ni dah lama. Daripada tahun lepas lagi aku buat. Tapi baru nak nak tambah lagi lah. Nak hias, bagi cantik lagi. Nak tukar konsep. So, yang ni aku beli beberapa barang baru. Okay. Mula-mula sekali ni kita unboxing armrest untuk keyboard. So aku minat lah dekat aku tengok dekat Shopee yang macam menarik. Harga pun harga bajet jugalah. So boleh cuba. Nanti aku tunjuk macam mana eh. Yang ni pula ialah gaming pad. Kita tunggu. Sebab aku beli yang ni, dia punya corak tu. Dia punya corak aku suka. Kualiti dia aku tak tahu lagi macam mana. Tapi bila aku pegang tadi, memang nice lah. Memang rasa tebal, selesa. Lepas tu melekat. Melekat. Ni nampak tu, puas hati tu. Okay, yang ni pula rasanya yang ni adalah Ambilight. Ya betul, Ambilight. Ambilight ni aku beli sebab nak letak dekat monitor sebenarnya. Nak bagi dia macam color tu ikut dengan color screen kan. Kalau LED light biasa tu dia tak ikut color screen kita. Tapi sepatutnya ni letak dekat monitor. Tapi sebab aku punya, dia punya kabel pendek, jadi terpaksalah letak dekat meja je, dekat bawah. Sebab kalau letak dekat monitor, berjuntai babe. Pendek, tak adalah pendek sangat. LED dia ni panjang juga, cuma dia punya kabel yang sambung daripada tu lah, daripada power supply tu. Okay, next item. Oh, yang ni cermin pusing-pusing. Apa nama dia, tak tahulah. Tapi yang ni cermin pusing-pusing ni aku beli sebab senang kalau aku nak review barang. Aku letak atas ni, nanti aku macam bagi dia pusing-pusing gitu kan. Kita ambil gambar dia. Mula-mula aku tengok, macam calah. Lepas tu aku cek-cek, ada lapisan aku punya selamat. Cantik, puas hatilah. Okay, barang seterusnya. Oh, yang ni LED strap yang biasa. Ni aku letak untuk bilik lah, untuk dekat katil. Ini sumpah panjang. Lepas tu dia tebal. Oh, nampak macam okay. So, ni keadaan bilik aku masa awal-awal tadi. Oh, ni satu lagi barang yang aku lupa nak unboxing tadi. Ni ialah tempat untuk kita manage kita punya kabel. Jadi mekanik sekejap guys. Dia tak payah gerudi pun. Kita just cucuk skru tajam tu. Lepas tu pusing. Terpasang lah, iya. Letak macam ni. Nanti bila nak pasang plug baru, susah sikit lah. Tapi okey lah, at least tak adalah serabut macam tadi. Masa mula-mula start ni aku pening juga. Macam mana nak susun ni, dengan kamera, dengan speaker apa semua. Last. Kamera lilit sana lilit sini. Last aku letak atas tu, atas PC guys. Tu dia, letak atas PC. Settle masalah. Ni microphone. Letak velcro je, settle. Tak ada berjuntai-juntai lagi. Keyboard ni lah, aku rasa macam nak beli keyboard wireless lah lepas ni. Lepas ni nak try Usha juga. Kalau korang ada suggestion wireless keyboard yang baik ataupun untuk di review, bolehlah komen-komen guys.
speaker ni pun satu juga masalah speaker ni. Tak tahu nak letak mana. Penat aku adjust. Last-last aku fikir aku letak tepi je lah speaker ni. So, lagi pun aku nak beli Bluetooth speaker lepas ni. Kalau korang ada macam suggestion lagi speaker apa yang elok ataupun yang berbalai-balai, yang wireless lah, korang suggest dekat komen. Okay, belakang dia macam ni je. Aku buat Velcro ni RM5 je kot. Aku beli cukup lah untuk buat satu PC. Memang nice, berbaloi lagi. Inilah dia tadi, armrest untuk keyboard tu. Cantik guys, dia punya quality pun aku suka. Dia kayu sejati, bukan kayu palsu. Itu yang MB light tadi tu. Aku pasang dekat meja je lah. Dah on. Okay, yang ni masa awal-awal tadi. Oh, ni headset wire tu. Okay. Oh, tengok tu USB. Berjuntai-juntai. Mouse pun aku nak beli baru guys, sebab dah lari tema. Apa ni, hitam putih bercampur dah. Dulu PC aku buat putih, tapi sekarang keyboard dah hitam. Aku nak tukar semuanya hitam. Ni keadaan lepas semua dah siap lah. Boleh lah untuk setakat ni. Tunggu kita upgrade lagi. Upgrade keyboard, upgrade mouse, upgrade monitor. Apa lagi yang boleh upgrade, kita upgrade. Tapi buat masa ni, ini sahaja dulu. Alamak, ada lagi yang berjuntai di situ. Tapi tak apa, yang tu kita settlekan nanti. Ini dia, lampu dah banyak. Okay guys, jadi setakat tu saja untuk kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share lah. Okay, see you next time.